Pantang macet moy. Oleng dia. Wih. Kemeknya. Wih, stop dia aja tengok. Oh, sama keras ini supirnya ini. Oh. Masuk kanan terus. Wih. Aku jumpa ini. Sutra 23. 23 ya. Enggak salah. Oke, langsung ke kanan. Awas bang. Iya, naik motor itu sampai ke kiri kali ya. Wih, jumpa. Waduh, waduh, waduh. Kenaiknya, kenaiknya. Wow. Kanan lagi dia. Gigit terus. Wah, galak. Wih, aduh, sampai udah ke kanan, makin ke kanan lagi. Tikungan loh itu sebelah kiri, no nyangkut dia tuh. Aduh, 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 sampai nggak jalan itu. Nah ini, sampai nggak jalan. Galak. Wih, kanan terus. Pantang macet, moy. Oleng dia. Wih. Aduh. Wow. Galak rupanya supirnya. Baru ini ku tengok. Sumpah. Sebelumnya nggak pernah-pernah ini kulihat ini. 23 ya. Ini supir senior ini kalau nggak salah ya, nggak tahu sih, aku nggak pala kenal. Ini iring-iringan Pak Pol. Murni 188. Ah, galak kali ini. Ini dikejar dia. Siapa ini? Murni 808. Wih, potongnya. Gigit terus dia. Murni 808 tadi ditinggal dia ya. Itu dia, ngejarkah dia? Ya, aku dari sini lah. Dari pacar sopir harus kebal gosip. Pergi diam, pergi demi tugas, pulang demi beras. Galak ya bang. Aku pulang karena biring. Karena mau biring.
bang naik motor. Hati-hati, pelan-pelan bang. Bangar terus. Gak ada slow-nya ini, betul juga nih ya. 2-3 nih gak ada slow-nya. Kan tadi agak di bawah sedikit lagi tuh, agak jauh jaraknya. Loh, langsung ke kanan. Wih. Kanan dia. Keneknya. Nih, stop dia aja tengok. Wah, ini udah sejiwa ini. Kenek sama supirnya ini. Mau langsung kanan. Wih. Ya, naik motor itu gak peduli dia tuh, ketawa dia. Datang murninya itu di belakang ya. Ini ya biar kalian lihat murninya ya. Ayo bang, kejar bang, potong bang, potong bang, mau motong dia. Potong bang, gas bang, dilawan kah? Dua tiga. Gas bang, ini dia 808. Ini kemarin yang barbar ya, kalau nggak salah ada video sebelumnya. Nah ini dia jumpa sama 23, mulai dari belakang ini tadi yang berhenti dia di itu di tikungan Amo ya. Kita lihat aksinya. Iya, awas bang, nyangkut itu. Wih. Sama-sama galak ini sopirnya. Mobilnya sama-sama tua. Wih, langsung ke kanan dua-duanya. Langsung ke kanan dua-duanya. Jumpa bandel sama bandel. Sama keras ini supirnya nih. Masuk kanan terus. Wih. Kejar terus. Lebih banyak muatan dia ini kayaknya. Sama si kawan itu.
sana dia. Di video-video sebelumnya aku udah pernah ngikutin ini, cuman 2-3 belum pernah pas jumpa gitu ya. Nah kebetulan orang ini jumpa. Oke, digas terus, dempet. Oke. Keneknya abang itu kan, tengok masih dia. Nyangkut macet kanan kah, kanan langsung. Kanan, dua tiganya kanan juga dia. Wih, langsung kanan terus. Pas bang mobil. Wih. Ini orang ini ngejar di Brastagi ini biasanya. Ke Brastagi kota ngejarnya. Ngejar penumpangnya. Oke. Digigit. Itu dia sekarang itu. 2-3-nya. Tiganya. Ini orang ini udah pada turun ya, takut di apa, ada polisi. Oke, ada yang berhenti. Aku cek 2-3 lagi ya. 2-3. Mana dia udah? Udah jauh kah dia? Oh, itu dia masih. Ini dia 2-3-nya ya. Gelap dia. Tadi karena dia ada yang berhentiin sewa. Kalau enggak main lagi orang ini. Udah agak jauh siapanya, 808-nya. Paling nanti
nanti orang ini kalau prediksiku jumpanya di pajak beras lagi nih. Lagi nyari sewa baru jumpa. Oke, kanan. Sama-sama ke kanan itu, motong. Itu truk depan, waduh, truk depan itu. Waduh, truk depan. Mobilnya untung minggir. Nih, ini di sini lagi. Ini kemarin aku hampir kejadian itu ya. Aduh, hampir jatuh kemarin di situ. Menyangkut ada truk di depan itu. Lampu sennya udah ke kanan terus ya. Oke. Untung truknya tuh. Malah juga. Iya, as bang. Ndelosor dia terus bang. Kayak gak ada rem. Kenapa tikungan ya kan? Gara-gara truk itu ya. Gak pelan. RV-nya ikut juga. Oke lah, kayaknya udah agak di belakang ya. 808-nya ketinggalan dia tadi karena nurunin sewa. Lah, ini udah mau ke arah Brastagi ini. Udah nggak datang lagi dia. Udah mau ke Brastagi ini ya. Terus ke Banjahe. Nanti aku kejauhan, takut aku udah hujan ini. Aku soalnya belok kiri jalan Barus Jahe. Jadi ya untuk sekian nah dulu ya. Ini yang kata orang bus paling sering barbar itu ini 23 salah satunya. Baru kalau murni kemarin ada pernah dapat 808 itu tadi ya. Oke lah, cukup sekian lah, besok-besok lagi ada kita tonton lagi ya. Bye bye.